Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba lagi ya untuk mengalahkan misi story yang misi Belial itu pokoknya lah ya. Oke, tapi kali ini kita akan sebelumnya kita akan upgrade dulu lagi. Oke, kemarin kita sudah upgrade si Chimera Berus ya, dan masih belum bisa menembus stack itu ya. Oke, kali ini kita akan coba untuk upgrade si Ultraman Legend kita ya. Oke, kita coba upgrade ke bentar, cukupkah ini 75? Gila ya, mahal sekali ya, 3 juta bro. Oke, 75 dulu ya, 75 dulu. Oke, kemudian ini skill-skillnya kita naikkan. Oke, skillnya langsung kita up aja semua ya. Oke, ini lumayan mahal banget sekarang ya. Oke, harusnya ini Noah-nya jauh lebih GG ya, hanya memang musuhnya juga kemarin juga levelnya cukup tinggi. Oke, ini juga sudah mentok-mentok. Oke, kita lihat equip kita ya. Aduh, dulu equip kita untuk yang hasil rendah kita naikkan dikit-dikit ya. Oke, ini Noah ada ya, tapi kalau untuk baju sih nggak terlalu penting ya. Oke, bentar-bentar. Oke, ini sudah semua sih ya, tinggal naikin dikit-dikit aja. Oke, ini Chimera Berusnya aja lah kita naikkan sampai 70 mungkin ya, semoga sih uangnya masih cukup ini. Oke, segini aja dulu lah ya, boros juga ternyata ya. 62 sudah, tinggal 1.800.000 bro, parah banget ya. Oke, kita ambil dulu. Ngeri bro, tadi padahal uang 22 juta ya, hanya buat naikin si Legend 5 level berserta skill-skillnya full naik semua. Terus ini upgrade senjata secuil aja udah bablas aja kita ya. Oke, kita ambil dulu lah staminanya. Oke, let's go ya, kita akan masuk ke mode story ini ya, mode story tapi yang Belial ini ya. Ini ngeri sekali sih. Oke, tapi hadiahnya masih mantap jiwa. Oke, langsung aja kita let's go. Oke, saya pengen apa, pinjem ya. Jangan dulu lah, kita pakai tim kita aja dulu ya. Kita pakai tim kita dulu aja, nanti kalau mungkin nggak kuat dan waktunya nggak terlalu apa, videonya nggak terlalu lama, kita akan coba pinjem ya Chimera Berusnya. Itu ada tadi temen yang punya level 90 ya, jadi harusnya sih lebih mantap. Oke, Oke, harusnya sih kita lebih tepat ya, nyawanya ini bisa lebih berkurang lebih banyak lagi karena dua karakter kita sekarang sudah jauh lebih kuat. Oke, hanya ini tetap masih bisa apa enggak saya enggak tahu ya, karena cukup banyak nyawanya ya, 10 juta ya. Oke, dan waktu kita kayaknya hanya 1,5 menit ya. Oke, memang untuk rekomendasi masuk ke chapter ini tuh harus level 80 ya. Oke,
Ini kalau ke 45 bisa 5 juta, di bawah 5 juta atau 4 juta ya, ini bisa ya. Oke, bentar. Waduh, kayaknya masih lumayan berat juga ini ya. Oke, 5 juta kurang di... oke, 5 juta yuk. Waduh. Oke, nanti kita lihat aja, kalaupun kita kalah sisanya masih kurang berapa ya. Kalau kurang dikit mungkin kita bisa atasi dengan pinjem karakter dari friend tadi ya. Oke. Masih 30 detik ya. 30 detik kayaknya nggak cukup sih. Ini mesti musuhnya masih ada sisa nyawa mungkin 1 jutaan ini. Oke. Oke, 2,5 juta ya. Waduh. Berat, bro. Oke, 2 juta. Bener ya. Sekitar 1 jutaan ya. Masih ada sisa 1 jutaan. Waduh. Berat, bro, berat, bro. Oke, kita akan coba pinjem ya. Kita coba sekali lagi dan kita akan pinjem friend ya. Ini levelnya 93 ya. Kita coba. Oke, bayar dikit tidak apa-apalah ya. Gila, ini sudah bintang berapa ya? Oke. Nanti kalau tim kita sudah kuat, kita akan coba lawan lagi tanpa bantuan teman ya, bantuan friend ya. Oh, waktunya 2 menitan ya. Waktunya 2 menit ternyata. Oke, berarti di 1 menit itu kita harusnya sudah berkurang 5,5 juta ya, paling enggak ya. Atau sisa 5 juta lah, mungkin kita baru bisa aman ya. Tapi kalau di atas itu ya kalah kita ya. Oke, ini Chimera Berusnya entah kenapa malah lebih lemah ya dibanding Chimera Berus kita ya. Oke. Oke, let's go. Kalau rekomendasi di sini harus 80 itu ya, kalau kita mau menang lancar ya kita harus di atas itu ya, mungkin 85 ya. Gila, 85 ya, boros sekali sih apa gol kita ya. Mantap ini. Waduh, nggak ada ya ini. 5 juta aja kita masih mepet banget ya. Peng. Oke. Masih 4 juta. Masih 4 juta. Waduh, waduh, waduh. Oke, dikit lagi, dikit lagi. 3 juta ya. Dalam 20 detik. Tadi masih sisa 1 juta 100-an ya. Oke, di sini bisa berapakah kita? Ini masih 2 juta ya. Waduh, 10 detik 2 juta nggak bisa ya. Oke, dikit lagi sama ya. Malah lebih kuat Chimera Beru saya ya.
Waduh, waduh. Ampun, ampun. Padahal dia levelnya sudah tinggi sekali ya si friend-nya ya. Tapi entah kenapa malah lebih damage-nya lebih sakit punya saya ya, malahan menurut saya tadi ya. Ya oke teman-teman ya, kita sudah berusaha lagi dan belum, dan kita akan coba lawan lagi, next lagi ya. Kita akan naikkan lagi berarti antara si Nexus Junis Blue atau si Jit Royal Mega Master dulu ke 75 ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.